Okey, kita tengok kisah tanah dan kita nak dapatkan you guys punya input, apa pandangan you guys. So Encik Ali, kita bagi nama Encik Ali ni. Encik Ali dia dah tengok satu rumah, dia suka dengan rumah tu. And then lepas tu dia kata okey, saya nak sewa rumah ni. And then dia bagi earnest deposit, dia bagi deposit serentak, sekali arung serentak dia kasi. And then kemudian tu kemudian masa berjalan, and then dia decide macam dia tak nak duduk rumah tu lagi. Dia macam dia ubah hati. So bila dia berubah hati, agent ataupun ring hartanah yang serve the permintaan Cik Ali ni, jelaskan kepada dia bahawa duit yang dia dah kasih tu memang burn kan? Memang burn. So dalam keadaan macam ni, apakah penyelesaiannya? Adakah Encik Ali boleh dapat duit dia balik? Dia boleh pergi ke mahkamah ataupun tidak? Ataupun sejauh mana kekuatan kes dia untuk dapatkan duit balik earnest deposit campur dengan deposit yang dia dah bayar pada pemilik rumah tu? Okey, sekali lagi kita nak cakap, kita ni bukan peguam, jadi kita tengok apa yang kita boleh huraikan. Satu, kalau sekiranya urus niaga tu dia buat lengkap dengan receipt, dengan ATR ataupun agreement to rent, lengkap dengan perjanjian sewa rumah, semua dah sign, everything dah ready, dalam tu dah dimaktubkan dalam perjanjian tu, kalau sekiranya dia batalkan niat dia untuk nak menyewa, maka deposit dia hilang. Maka sekiranya semua unsur-unsur kontrak lengkap, elemen-elemen kontrak tu lengkap, maka susah bagi Encik Ali untuk dapat duit tu balik. Memang susah. So apa yang dia boleh buat hanya merayu pada owner lah. Mungkin minta sebahagian ke, ataupun dapatkan alasan-alasan yang kukuh, yang supaya owner boleh kesian kat dia, kasih dia sebahagian ke, ataupun macam manalah. Berkenaan dengan perunding hartanah. Fee perunding hartanah memang kita punya tugasan. Tugasan hubungan perunding hartanah agensi ni adalah antara pemilik ataupun landlord dengan kami. Jadi bila kita dah sign agreement je, hubungan kami dah, kita dah melunaskan perkhidmatan tu. Jadi memang fee tu sepatutnya 100% dapat kat kita. Jadi kalau sekiranya nak dapat pulang balik, memang tak adil bagi pihak orang yang serve you lah, serve Cik Ali tu. Jadi perunding hartanah memang tak adil kalau nak you nak minta juga, dan memang you tak boleh dapat pun sebab dia dah melaksanakan tugasnya kan. Tapi kalau kalau sekiranya you deal dengan broker, and then broker tu tak ada orang kata tidak ada tidak ada, orang kata tidak ada hitam putih. So dalam ketika itu tak ada hitam putih, maka Cik Ali ada potensial untuk fight balik. Tapi tengok juga kepada saksi, sebab kontrak asalkan dia cukup 7 elemen tu, tak semestinya dalam bentuk bertulis. So kalau sekiranya semuanya, segalanya lengkap, saya setuju, ada tawaran, ada acceptance, ada consideration atau sewa, dan semuanya legal, maksudnya ada legal capacity, ada semua elemen dia lah, ada 7 elemen tu. So kalau sekiranya semua elemen tu lengkap dan ada saksi, memang Cik Ali tak boleh dapat balik. Kalau sekiranya dah jelaskan Cik Ali, kalau Cik Ali tukar fikiran, memang tak dapat balik. Tapi kalau sekiranya tak dijelaskan, dan mungkin dia boleh ada, orang kata boleh fight lah. So dalam kes ni, kalau sekiranya dalam bentuk verbal, jadi Encik Ali kena dapatkan semua dia punya bukti, apa-apa saja bukti yang dia perlukan untuk request untuk dapatkan balik duit dia tu. Namun seperti kawan lawyer saya cakap lah, bila kita nak go through the legal matter kan, mungkin kita kena lihat sejauh mana dia punya severity. Adakah kita ingin mengeluarkan duit yang banyak untuk mendapatkan duit yang sikit? So katakan kalau sekiranya you punya duit yang you perlu keluarkan untuk rental sedikit
berbanding dengan kos-kos yang terlibat dalam nak dapatkan duit tu balik melalui mahkamah kan. Banyak, then you kena weigh lah. Kalau sekiranya banyak, maybe you tak, orang kata memang salah kita sebab kita dah decided, kita dah decided untuk nak duit tinggal, kemudian kita ubah fikiran, maka memang tak adil kalau sekiranya kita decide untuk ambil duit tu balik. Sebab apa? Sebab masa yang telah kita habiskan dalam membuat keputusan tu, itu mungkin telah menyebabkan pemilik ataupun owner hilang potensi mendapatkan tenant yang baik kan, yang betul-betul nak. Sebab tak semestinya semua tenant dia dalam seketika ketika ada, sebab kadang-kadang 5 orang nak cari rumah kawasan tu, and then you Cik Ali cakap dia nak, orang 4 orang lain tu terpaksa dia cakap tidak. Jadi kat situ tak adil lah kepada pemilik rumah. Jadi bila buat perjanjian tu, dia balance, dua-dua adil. So lagi sekali saya cakap, saya bukan peguam, tapi kita mengamalkan sedikit, okay. Sebagai seorang perunding hartanah, Contract Act ini memang kita kena tahu. Jadi 90% daripada transaksi bergantung kepada kontrak dan undang-undang. Jadi kita semua perunding hartanah memang wajib tahulah segala akta, segala peraturan yang perlu kita patuhi. Jadi itu adalah ulasan daripada saya sebagai seorang pengamal profesional hartanah. Bagaimana pula dengan you guys? Ada cerita baru tak yang nak kami ulaskan kat sini, ataupun kita nak ulaskan sini? Sila tulis di ruang komen di bawah.